Profil Alma Tania kini kerap bersandingan dengan Aming. Hal ini lantaran muncul kabar kedekatan Alma Tania dengan artis yang memiliki profil sebagai komedian tersebut. Penyanyi Indonesia ini pun sedang jadi bahan perbincangan hangat. Alma lahir di Cianjur pada tanggal 19 Februari 2002. Ia memiliki nama lengkap Alma Tania Maharani. Di kehidupan keluarganya, ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Namanya mulai terkenal ketika bergabung ke dalam grup vokal bernama Putih Abu-Abu. Hanya saja, ia kini sudah tidak lagi jadi bagian grup vokal yang telah membesarkan namanya tersebut. Bukan tanpa alasan, sebab keputusan tersebut ia ambil karena ingin bersolo karir. Dari dulu, Alma memang bercita-cita untuk bisa bernyanyi solo dan melahirkan karya hasil dari jerih payahnya sendiri. Selain itu, ia juga memiliki cita-cita ingin menjadi penulis lagu yang hebat. Bahkan dalam profil terbarunya, Alma Tania juga sangat ingin menjadi penyanyi berskala internasional. Tak hanya menekuni karir di dunia musik, Alma juga terjun jadi brand ambassador. Brand ambassador tersebut berkaitan dengan sanggar teater yang ada di Cianjur. Tak berhenti di situ saja, ia juga memiliki kesibukan lain. Di usianya yang masih muda, rupanya ia juga berkarir sebagai pengusaha dengan menjalankan bisnis aksesoris handphone. Dalam membahas mengenai profil Alma Tania, tak kalah menarik untuk mengupas tuntas soal hubungan asmaranya. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa Alma tengah menjalin kedekatan dengan mantan suami Evelyn, yaitu Aming. Kabar ini semakin jadi bahan perbincangan ketika Aming muncul sebagai bintang tamu di salah satu kanal televisi. Dalam acara tersebut, para host menyerbu Aming dengan pertanyaan seputar kedekatannya dengan Alma. Aming tampak salah tingkah ketika menjawab tiap pertanyaan dari host. Bahkan, Aming juga berdalih bahwa kedekatannya dengan Alma hanya sebatas rekan kerja saja. Di sisi lain, Aming juga memberi respon bahwa Alma mampu mengimbanginya yang berusia lebih tua darinya. Ia juga tidak ragu untuk memberi pujian kepada Alma. Menurut Aming, Alma merupakan orang Cianjur yang memiliki akhlak akidah bagus. Mengenai status hubungan asmara keduanya, bukan hanya Aming saja yang memberikan respon, namun juga Alma. Senada dengan Aming, Alma juga menyebut kedekatan keduanya hanya sebatas teman. Walau demikian, ia lantas meralat ucapannya, ia menyebut Aming sebagai teman sharing. Alma menegaskan bahwa cukup mereka sajalah yang tahu. Terkait profil Alma Tania yang sedang trending akhir-akhir ini, turut menyeret nama Aming. Tidak mengherankan karena Aming sudah berstatus duda selama 6 tahun sehingga kabarnya berhasil curi perhatian publik. Harapannya, Alma maupun Aming bisa bahagia entah memang menjalin kasih ataupun tidak.